Jadi Laksamana mau menguji ilmu patih yang begitu hebatnya? Iya, patih. Boleh? Ayo. Ilmu kesaktian tenaga dalamku akan menembus igamu, Laksamana. Iya. Ayo, kalau lu berani lu. Lawan lu. Akan aku balas kau, Pati. Ayo. Hah? Hah? Kok mau jadi cewek? Mau lawan gua kan? Hah? Aduh. Ah. Aduh. Gak bisa kan? Nih. Ilmu menghilangkan penglihatanmu dengan asap yang begitu tebal. Gua bales lo. Rasap lo. Kemana aja lo, ha? Gua bales lo. Aduh. Rasakan sihir muda di gua. Aduh. Sugirman. Ngapain lo? Kenapa lu hajar perempuan? Lu jangan bohongin gua lagi. Oh, jangan bohongin gua. Gimana urusannya? Ini pasti. Lu nganggap dia gua? Iya. Orang dari tadi juga cewek warawiri di sini. Wah, Neng, enggak bisa dibiarin, Neng, kayak begini, Neng. Masa perempuan dihajar? Lu beraninya sama perempuan? Kacau lu. Apa-apaan nih? Gua kan udah nyuci. Aduh. Pergi aja lu. Maaf. Saya pikir sule. Tapi di rumah mulu. Gua enggak terima ya, gua enggak terima. Tolong, Ma. Jangan. Tolong, sule. Tugasnya kalau sekolah ya, itu nanti naik kelas dong. Iya bagus dong. Emang mami orang SD 6 tahun, mami SD 8 tahun. Sembarangan aja. Aku SD 12 tahun kok. Oh, marah dong. Kamu ngapain? Katanya lagi bosen baca buku. Ya aku malas ini bukunya, enggak mau belajar, enggak mau. Itu terserah ente yang rugi ente. Iya, aku bosan baca buku terus, tiap hari baca buku. Ya namanya anak sekolah itu harus belajar emang baca buku. Kamu diajarin di sekolah sama bu guru apa? Di rumah suruh belajar kan? Iya, tapi aku malas, aku sering ditipu sama buku. Kok ditipu sama buku? Iya, kemarin aku beli buku tulis. Nggak ada tulisannya. Ya, namanya buku tulis. Lah kamu kalau tamu, buku tamu undangan, dibuka atau tamu-tamunya? Iya. Terus mana aku beli buku gambar? Gambarnya nggak ada kosong. Ngomong sama orang tua nggak pernah pelan. Laksamana, apakah Laksamana mendengarkan keributan yang terjadi di kerajaan ini? Memang ada suara yang tersuir-suir mencapai ke kupingku. Ada keributan antara raja dengan Mami Nunung. Ada apakah gerangan itu? Itu dia. Ada permasalahan apa dengan raja? Raja ini sudah mulai malas membaca buku. Kenapa? Ngapain sih? Ngapain? Stres. Aku ingat sesuatu. Tiba-tiba stres. Kalau raja tidak mau membaca, iya. Aku ada buku kesukaan raja. Buku apa? Buku yang disukai raja. Tunggu. Betul. Laksamana. Kita itu sebagai warga rajin membaca. Iya. Negeri kita ini kurang orang untuk rajin membaca. Tidak banyak.
yang cakap lagi. Betul. Saya ambil buku kesukaan raja. Ambil. Ambil. Ini pasti raja akan. Akan senang. Ini raja pasti suka. Pasti suka ya. Oke. Buku kesukaan raja. Nah, inilah buku kesukaan raja. Iya. Bukan helai. Lek, gua paham cuma jangan pakai ini gini. Orang, kalau buka buku kan begitu ya? Iya. Ya itu kalau buku benar, ini kan buku-bukuan. Kalau kayak begini. Ini pakai. Ya. Buku ini dengan buku biasa. Buku biasa itu tidak menyenangkan. Tapi buku ini bisa menghibur raja di saat raja membaca. Betul. Buku ini bisa menyanyikan lagu dewa. Oh ya. Silakan dites. Gua boro-boro nyanyi lagu dewa. Senandung. Betul. Ketika ya. Raja membacakan buku ini. Ya, bikin senang. Coba. Coba. Akan bikin senang. Ya. Oke, aku baca ya. Ya. Akhirnya sang raja melindung. Oh, iya kan? Oh, iya. Percaya. Anakku bapak. Anakku sayang. Baby. Baby. Percaya kan? Percaya. Percaya kan? Timang, hidup. Timang, anakmu sayang. Timang. Aku babi. Timang. Anakmu. Anakku. Sayang. Pak Teh, bisa nanya-nanya juga nggak ke Boleh, bukanya? Bisa. Dia tuh multitalent. Nanya-nanya. Boleh ya? Siapakah sebenarnya sosok seorang raja? Nah, itu penting. Raja itu harus bijak. Sini. Oh. Sana. Sana. Sana yang benar ya, sana di sebelah sana. Sana, sini. Sini bijak sini. Raja adalah suara raja. Lanjutkan, Pak Asmuni. Raja itu harus cinta kepada rakyatnya. Betul. Betul. Karena raja yang baik adalah raja yang bijaksana. Oh, ganti ya. Terus. Untuk itu, raja itu harus cinta kepada rakyatnya, dan raja itu adalah suara rakyat. Sule, ya. Buku kan masih baru, belum ditanda tangan. Ya. Coba tanda tangan. Selir, ya. Ini harus disimpan di gudang. Iya, saya simpan di gudang di bawah perpustakaan. Begitulah ceritanya. Berarti, Patih, aku harus mengutamakan rakyat. Oh iya, itu penting. Karena raja ini dipilih oleh rakyat. Sebagian rakyat juga memberikan upeti kepada kita. Ya. Alias pajak bulanan dan juga pajak tahunan. Ya. Artinya, kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, itu tandanya kerajaan kita akan hancur. Karena yang bisa membesarkan kerajaan ini adalah rakyat. Ya. Ikan bawal dimakan pakai sambal mata. Pengawal, raja mau bercita. Baiklah, raja ingin bercita.
pengawal saya naikkan 20%. Iya. Mohon maaf, Tuan Raja. Ya, Mater. Saya pikir ini sah titah dari Raja. Ya. Tapi mungkin ada saran dari saya. Ya, gimana? Kalau ada yang menawarkan untuk bikin album, saya pikir Anda tolak aja. Ya. Itu... Karena saya dengar tadi musik di Ciamis, Raja di Cianjur. Ya. Siapa deh? Baik, saya. Sah. 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 Halo? Wah, mau pesan es krim nih. Oh, iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Okay. Ditunggu ya. Let's go, my friend. Bye-bye. Kayaknya nggak suka kehadiran dia. Iya. Kamu kenapa? Bukan, bukan begitu. Saya tahu kenapa? Dia siapa. Masa kenal dengan dia? Siapa? Aku pernah melihatnya dan aku pernah kesal sama dia. Teman lama. Bahaya ini. Kenapa, Pati? Ya kenapa? Bisa habis nih gua nih sekarang. Tenang, Pati, tenang. Oh, kamu kenal sama ini orang? Yeah. Excuse me, can you guys speak English? It's okay, bro. It's okay. So English. Bro, bro, welcome to my home. Oh, what's your name? My name is Jun. Where you come from? I'm from Singapore. Singapore? Yeah, I'm from Singapore. Oh. Singapore? From Singapore. Singapore? Yep. Oh, okay, okay. Okay. What do you want? Huh? I just want. I need your help, Major. Yeah. Oh, yes. Help? Yes. Yeah. I need your what? Help. Yes. Help. What's help? He is your friend. Yes. Yeah. This is my friend. My best friend. Best friend, bro. Jadi gini, Maggie. Kunaon, Jan? Gua sekarang tuh gini, apa, kesini mau minta tolong. Itu bisa bahasa Indonesia. Sosokan pakai Inggris. I just. Sarung aja sekalian. Sabar dong, sabar. Ini tamu, sabar. Ini best friend. Bukan masalah begitu, gua dari tadi mikir lo Inggris apa gitu. Gini lah, Maggie. Iya. Aida. Saya kesel nih ngeliat muka dia kayak gitu terus. Kesel yang muka dia. Lihat ke sana. Wah, sorry. Emang kenapa kesel? Wajahnya kenapa memang? Mukanya agak rusak itu jadi kesel. Jadi gini. Ya. Saya tuh lagi deket banget sama dia. Kita tuh lagi PDKT-an. Ya. Dia itu adalah putri kertas. Putri kertas. Oke, oke. Okay. Apa yang harus aku bantunya? Gini, Mejay. Saya tuh udah terlanjur bilang, ya. Kalau saya itu yang punya kerajaan ini, kerajaan Canda Empire. Mulai songong. Udah ketahuan. Lu ngaku-ngaku kan sama perempuan itu kalau lu punya kerajaan ini. Biar lu diterima sama cewek itu kan? Iya. Karena gini loh. Kamu ya. Bapak ada dendam pribadi kayaknya. Ayo dendam pribadi, Bapak. Ya. Karena Jan dulu juga bantu aku. Yap. Sekarang aku akan bantuin Jan. Dulu dia bantu apa? Dulu dia bantu pinjemin duit. Pinjemin duit? Banyak duit ya? Banyak duit. Iya.
Iya. Bapak. Gimana nggak banyak duit? Iya. Honor dapat. Iya. Uang jajan tetap minta. Ya. Jadi gimana? Saya sering minjam sama dia karena bapaknya kaya. Iya betul. Emang benar bapak dia kaya? Bapaknya karena pas begitu lewat, wih kaya m***. Oke Raja. Ya, ya siap. Kalau gitu. Kenjan. Bapaknya di mana? Sekarang bapaknya di mana? Katanya bapaknya udah sendiri sih. Salam buat bapak lo. Bilangin sama bapak lo. Oke, oke. Sabar. Oke, Jan. Oke, guys. Ikhlas. Harus dipakein, sampai enggak. Hei, jangan nunduk, langsung aja. Sekarang mau jadi raja. Oh, iya. Langsung. Apa, nyampe enggak? Oke. First of all, saya lelah, saya mau istirahat. Jadi tolong bawain koper saya. Tolong. Tadi kan perjalanan. Dibawa kemana, Raja? Kemana? Saya mau sih ini dibawa keliling-keliling kota dulu, biar agak boring kopernya. Baik, Raja. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini saya harus nurut sama dia. Harus nurut. Dia raja sekarang. Baik, Raja, kalau begitu. Oh, enggak. Gini aja. Ini taruh dulu. Ya, ya. Taruh dulu. Kamu tolong gendong saya ke atas itu ya. Saya agak... Ayo, Pati. Angkat ke sini. Itu Raja loh, Sule. Ayo, Pati. Lu harus patuh. Ya, terima kasih. Bilangin sama Pak Lu, ya, berantem sama gua. Akhirnya aku bisa jadi Raja Canda Empire dengan menggunakan mahkota ini. Sebentar lagi juga aku bakal ketemu sama keluarganya Putri Kertas. Pasti mereka bangga banget. Ya, yang jelas pasti Jan lebih berwibawa lah dibanding si Maggie. Apalagi si Sule-Sule itu tuh, gue bikin tunduk dia lah. Gue kasih pelajaran, gue hukum dia udah. Kerjaan deh sekarang. Aku sih sebetulnya kurang setuju ya apa yang dilakukan oleh Raja. Betul. Karena dia akan menguasai di sini. Betul. Aku tahu dia orangnya songong. Tapi sudahlah. Betul. Dia kan hanya sehari ya. Menggantikan Raja di sini. Iya. Tapi aku pikir kenapa aku memutuskan bahwa Raja salah menentukan sikap. Ya tapi ini bukti saya cinta terhadap rakyat. Itu dia, aku juga bingung dengan hal ini. Karena memang betul apa yang dikatakan oleh Raja. Betul. Dia membuktikan kalau dia harus mencintai rakyatnya. Betul. Dan sedangkan Shin Jan itu adalah rakyatnya dia. Betul. Dan itu best friend-nya aku. Clear.
Pasti itulah yang aku rasakan. Aduh, itu siapa? Langsung sejauh ini istana masih bagus sih. Istana masih bagus ya. Okay. Gimana? Kalian udah ngelakuin apa aja? Ngelakuin apa? Ini siapa sih? Pati raja baru. Pati, sini. Pati jangan kasih tahu mami. Ya aku tidak bisa. Waduh. Aku orang tidak suka berbohong. Waduh, Pati. Aku termasuk orang yang tidak suka pencitraan. Gini. Gaji Pati kan 1 juta sebulan. Aku naikin jadi 3 juta. Kok aku baru tahu 1 juta sebulan? Kalau gitu nggak mau ya? Aku pikir di atas UMR. Ya, gaji Pati sebenarnya ya. Sama ini 1 juta per bulan. Okay. Saya bayar 3 juta. Ya. Untuk 3 bulan. Tapi aku... Sama tuh itu mah bukan. Itu sama aja kalau seperti itu. Ya. Ada apa ini? Kalau kalian mau ngomongin soal gaji, ntar gampang. Saya naikin. Kamu biasanya berapa di gaji? 2,5 juta. 2,5 juta. Saya naikin. Ya. Ya. Jadi berapa? 1,5 juta. Bisa nggak? Ya. Ntar saya naikin lebih gede. Ya. Jadi 10,250 perak. Ibu, jangan marah-marah ya. Kebetulan saya di sini raja baru. Iya. Raja baru. Dia raja baru. Saya raja baru. Sejak kapan dia jadi raja baru di sini? Sejak Jakarta udah tahu. Jadi aku angkat dia sebagai raja cuma sehari, Mam. Jadi kamu sembarangan dia ngasih tata ke orang-orang. Kok seenak kamu enggak ngomong sama ibu? Selir, mohon maaf. Ya. Ini memang keputusan raja karena raja mempunyai titah untuk membela rakyatnya. Dan ini adalah teman dari raja dan dia meminta tolong untuk memperlihatkan bahwa dia itu raja supaya perempuan mau sama dia. Ya. Ada baiknya cuma kalau... gara-gara perempuan. Betul. Makanya anaknya siapa kamu? Bu, nanti kalau ada bapaknya mau diapain? Enggak apa-apa. Jambak ya. Jambak. Panggil bapak lu ke sini. Nanti dulu. Kamu emang berani kalau misalnya bapak saya ke sini nanti? Iya, Pak, berani siapa? Kamu tuh belum tahu aja bapak saya kayak gimana. Bapak kamu udah sendiri kan? Iya, ya, emang. Mana gue tahu. Kamu musuhan banget. Makanya aku juga. Nih gara-gara udah, ini. Udah lah. Ya. Udah. Nih. Ya gimana raja? Tolong dengarkan saya. Ya. Jadi Putri Kertas hari ini bakal kesini. Oke. Dan saya minta ke kalian untuk bersih-bersih dan beres-beres. Ini sebutannya apa? Kerajaan. Betul. Ini sebutan canda empire. Kerajaan canda empire. Ya, kerajaan canda empire. Jadi kalian ntar bersih-bersih. Ya. Jadi ntar Putri datang dia udah nyaman. Kalian beres-beres aja ya. Ayo, bersihin, siapa bersihin. Yang bersih-bersih siapa? Siapa hanya berdua. Tugasnya. Ntar bersihin di halaman ya. Oke, ini Patih. Enggak disuruh. Kamu ya. Kamu ya. Kamu. Itu aja, sapu-sapu di sini. Ya, ini kan udah lumayan kotor nih. Kotor. Oke, Raja. Oke, Raja. Selir, gimana kalau hari ini kita karaoke aja? Baik, Raja. Oke, saya sama Laksmana akan Saya sama Raja Megi mau ke halaman bersih-bersih. Ya, yang benar kamu kerjanya ya? Iya. Lo bangun. Ayo, gimana? Lo yakin bisa didik anak lo gak ada bini nih? Maafin ya, emang ini didikan saya seperti ini. Ayo, gimana? Terus aku gimana ini? Nih, disuruh apa ini? Ibu, aduh ibu udah lumayan tua ya. Ibu udah lumayan tua. Ibu paling apa ya? Ibu ngapain ya? Suruh dagang jamu aja. Paling ibu rapi. Bukan nggak nyuruh, Bang.
saya kan tugasnya jaga raja. Saya sudah beres. Ya, terima kasih kamu udah bagus banget kerjanya. Ini disimpan di mana? Ya, taruh ya. Sini lo. Aku ah. Baru beres udah kelihatan mesin. Maaf ya. Ya, silakan silakan. Ya. Kamu nyapu yang benar ya. Iya, iya. Aduh, ntar aku pengen ketemu sama orang tuanya ya. Modelnya orang tuanya kayak apa ya, nanya songong kayak gitu. Bu, Ibu, kebetulan ini bapak. Saya agak lelah, tolong pijitin tangan saya boleh? Aku diserang raja suruh mijit dong. Kusin aja daripada. Mas, ya, itu ya. Tolong ada. Apa? Kalian udah berapa lama di sini? Lumayan lah, udah lumayan. Lama ya? Harusnya dia yang keluar angin. Masa kamu yang keluar angin? Raja, mohon maaf, tinggal di mana ya? Kamu apa tanya saya kayak gitu? Saya pengen tahu aja. Ada saya mah tempatnya. Ada tempatnya. Yang jelas lebih bagus dari kayak gini lah. Lebih bagus dari... Lebih bagus tempatnya, kenapa Raja pengen di sini? Ya itu tadi, kan saya tuh lagi deket sama Putri Kertas. Baiklah Raja. Ya, baik. Jadinya, ya itulah biar dia mau sama saya. Ya, Raja ini mohon maaf ya. Raja nggak mau coba. maksudnya coba. Coba untuk Tita. Maksudnya. Orang tua sama kamu ya? Coba kamu tanya aja. Coba kamu sini. Jadi kenalin, ini dia yang suka bersih-bersih di sini. Oh. Cuman karena saya raja yang baik hati dan tidak sombong, saya selalu baik hati ngajak ngobrol. Ya ampun. Kamu idaman ya, banget kerjanya sih. Bagus. Iya. Gimana? Kerja sama saya enak ya? Enak banget. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kita, aku mau nanya kamu nih. Iya, boleh. Satu tambah satu berapa sih? Dua. Salah. Apa dong jawabannya? Jawabannya itu tiga. Kenapa tiga? Satu kamu, satu aku, satunya buat anak kita nanti. Iya! Kenapa? Udah lah, kamu.
Anda nyolong gombalan saya ya. Itu satu dia. Satu tambah satu berapa? Tapi aku juga punya pertanyaan buat kamu. Boleh apa tuh? Kamu mau nggak jadi pulpen? Pulpen? Kenapa harus jadi pulpen? Iya, soalnya aku pengen kamu bisa selalu menuliskan kenangan di buku harian. Kamu mau nggak jadi gapura di RW aku? Putri? Iya, Raja. Kamu Siska ya? Putri iya, Siska. Aku Siska. Ini Putri? Iya. Apakah Anda Putri Delina? Beda, ya. Putri kertas. Mungkin kamu baru pertama kali kesini ya? Iya. Jadi aku sebelumnya mau kenalin. Jadi sini ada ibu-ibu yang suka mijitin aku. Ibu. Dan ini... Penjaga. Penjaga yang ya. Kayak... Bukan bapak saya. Saya dulu. Dia yang jaga ya. Istana di sini. Maksudnya kerajaan di sini. Oh. Mungkin kamu boleh pegang tangan aku? Oke. Karena... Nggak dikenalin. Nggak dikenalin. Saya nggak dikenalin aja. Mau? Iya dong, Raja. Coba kamu kenalin lah sendiri. Raja dong yang kenalin saya. Oh, kamu mau. Ya. Jadi ini adalah orang yang memang sangat aku suka karena cara dia bekerja itu sangat bagus sekali dan sangat baik sekali. Iya. Ya kebetulan apa? Dia saya gaji itu sekitar 12 juta. Gede ya? Tukang apa itu? Saking bagusnya dia. Ya, ini 12, itu 50, ini 60. Iya. Kecil 12. Jauh banget. Lebih kecil berarti dong. 12 dikali 2. Jadi lebih gede ya. Tetap kecil dong. 12 kali 2 cuma 24. Ini 50. Ya pokoknya ntar kamu nanti saya gedein lah. Ya. Tugas ya. Saya kasih tahu tugasnya. Jadi dia ini pekerjaannya tetap dulu. Ya. Dia ini suka bersih-bersih kalau misalnya ada debu sedikit nempel kayak gini, dia langsung oh, langsung dia makan. Coba hasilnya. Kamu ya? Kok bisa ke mulut? Kasih lihat. Jadi yang sebenarnya ini tukang kotoran. Tukang bersih-bersih, tukang kotoran. Coba kamu liatin, kelebihan kamu bisa apa aja? Ya. Kelebihan kamu bisa apa aja di sini? Sehingga saya tuh bisa nerima kamu. Mungkin dia mau tahu. Saya bisa silat. Wah, okay. Silat. Iya. Bayangin lu orang tua disuruh-suruh. Dan kalau kamu mau tahu Putri, iya. Dia ini jago banget ngehibur. Wah. Ngehiburnya gimana, Angel? Kasih tahu, coba kamu hibur dia. Iya. Dia itu bisa ngehibur kamu dengan cara apapun. Iya. Jadi kamu kalau misalnya dia pingin dia ngapain, kamu ngomong aja, dia bisa. Oh iya. Dia serba bisa orangnya. Coba. Kalau aku mau dong kayak joget JKT48 bisa enggak sih aja? Punya kelebihannya masing-masing. Sulap mereka... juga bisa, sulap. Sulap pun dia bisa. Coba sulap. tunjukin. Sulap. Mau dong lihat sulap. Sulap saya cuma bisa menghilangkan PPKB saja. Ya. Oke. Okay. Wow. Ya. Ya, satu. Ada satu. Dua. Satu, dua. Eh, jangan-jangan. Ada di mulutnya. Oh, bisa nembus ya. Bisa ya. Padahal yang digerakkan sini, tapi yang bergerak mulutnya ya.
bisa cukup, Raja. Iya, kamu udah bagus ya. Udah cukup kan? Cukup, cukup. Aku udah terhibur banget. Tapi, ngomong-ngomong kamu kesini sendiri? Aku sebenarnya sama ayah aku sih. Loh, ayah kamu di mana, Siska? Dia lagi di luar, kayaknya dia bentar lagi masuk deh. Jangan! Tidak boleh ayah kamu masuk. Kenapa? Pasti akan rusuh di sini. Tapi aku pengen ada ayah aku. Coba kamu panggil ayah kamu aja, aku sama. Ayah! Di sini, nyagai. Ayah di mana ya? Kan saya yang punya kerajaan. Aku si Raja Kertas. Ngomong-ngomong, aku Raja Kertas apa pelbak ini? Ayah, ya. Sebelumnya kenalin, saya temannya Siska. Dan teman saya, aja? Teman, jadi ini yang mau jadi pacar aku, saya. Kan anak. Anakku ini namanya Siska. Oh iya, saya tahu. Saya. Belum tahu kan nama panjangnya siapa? Apa? Siska apa tuh? Siskamling. Jadi Tuan Raja, kebetulan Raja ini menyukai anak-anak. Penyanyi juga? Boleh ditanya sendiri? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Anak saya penyanyi. JKT. JKT? JKT. JKT itu apa? Jakarta Tangerang. Bukan dong, ayah. Bukan Jakarta Tangerang. Maksudnya tinggalnya di Jakarta. Cuma mulainya di Tangerang. Gitu. Bis dong. Sudah makan belum? Oh, saya kebetulan belum. Wah, kebetulan saya bawa. Makanan buaya pancong. Wah, wow. Ini enak banget. Ini enak. Silahkan. Ini dimakan. Ya. Kan Raja Kertas. Raja Kertas. Itu enak banget. Ya. Yang sana mau? Enak Raja. Biar anak buahnya mau. Iya, mau. Kue pancongnya enak banget. Ya. Enak banget nih keju nih. Coklatnya meresap. Ini pakai meses. Iya, ini ya. Coklat meses ya? Iya. Gimana, enak? Lumayan Raja, alhamdulillah. Tadinya aku lapar. Sekarang? Sekarang stres. Anak aku akan mempersembahkan sebuah lagu. Oh. Judulnya Kertas. Apakah betul Tuan Putri? Aku boleh kok nyanyi lagi asal aku bisa jadi sama kamu Raja. Iya. Yeah. Maaf, ngomong-ngomong. Baru mulai nyanyi loh ini di pokoknya. Bapak kamu siapa? Astaga, memang bapaknya semua... lagi stres, lagi di rumah sakit jiwa. Bapak mungkin mau ketemu bapak saya ya. Bapak saya kebetulan lagi sibuk. Oh. Ya, lagi sibuk kerja. Jadi entar juga paling kesini lah. Iya, iya. Ya. Tahu bapaknya dia. Tahu bapaknya dia. Aku tidak mau kenal sama bapaknya. Kenapa? Aku kesal sama dia. Nyanyi. Yaudah silakan kamu. Silakan nyanyi. Hidup bagai kan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian sekuat tenaga dengan hembusan angin. Terus melaju terbang
romantis cuaca kan. Hari ini bagus banget ya. Bagus banget, apalagi ada kamu. Makasih. Siska gini. Iya. Tahu nggak sih, semenjak aku ketemu kamu, aku tuh jadi nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Karena aku udah tersesat di hati kamu. Iya. Yeah. Sebentar. Itu di rambutmu ada? Ada apa? Cia! Anjan, kamu tahu nggak buku yang nggak dijual di toko manapun? Buku apa tuh? Buku pernikahan kita nanti. Siapa? Masa kalah sama anak muda tapi, nih? Tapi kamu malu nggak sih diliatin orang tua? Apa sih? Emang lo doang berdua yang bisa gombal-gombal? Coba, coba. Coba dong gombal. Gue juga bisa. Coba. Kamu tahu nggak beda pulpen sama kamu? Apa bedanya? Kalau pulpen itu ada tinta, tapi kalau kamu ada cinta. Kamu tahu nggak? Apa sih? Tahu nggak bedanya cinta sama kamu? Ah, nggak tahu. Emang bedanya apa sih? Kalau cinta hanya terukir di hati aku. Wow. Kalau aku terukir di batu nisan. Di batu nisan. Oh my god. Meninggoy dong. Anjan, tapi aku kok lama-lama bosen ya kalau misalkan dengar gombalan terus. Oh. Gua pikir ada Satpol PP. Mau kabur. Biasa nongkrongnya di Kerumpung. Aku Bandung ya. Kenapa kamu bosan? Kenapa sih? Udah ngomong aja, aku nih raja di sini. Aku bosan digombalin mulu, kayak aku udah enggak berdebar banget gitu. Oh, kamu bosan. Iya. Aku pengennya mau jalan-jalan. Ya kamu mau jalan-jalan kemana sih emang? Yang itu lah yang lagi hits di TikTok, yang apa? Citayam Fashion Week aku lihat. Astaga. Siska, aku jelasin. Okay. Aku nih raja, kamu enggak perlu capek-capek jalan ke sana. Aku bisa bikin Citayam Fashion Week itu di sini. Oke. Iya. Benar. Ini langsung panggil aja nih ya. Oke. Okay. Oh iya, kamu. Saya enggak akan panggil itu. Anak-anak dari Citayam itu. Oke. Okay. Ya, silakan. Silakan. Jadi Om. Mau ke sana? Ya. Sayang, kok aku ditinggal, Tom. Oke. Biasa lu begini. Oh, kamu pengen lihat ini kan? Iya. Ini. Mas. Oh my god. Masnya. Saya. Saya pikir manggil Tukang Bakso. Mas, belajar di mana? Asik banget. Biasa, ada mana? Itunya apa? Ada gurunya. Instrukturnya? Ada. Oh, ya, kita ada apa? Pakarnya ada. Ada pakarnya? Ya. Gurunya ada. Gurunya. Yang ngajarin, yang ngajarin, yang ngarahin. Oh. Gitu. Kita dilatih. Kabarnya. Yeah.
masih bau sangit. Ini mohon maaf ya, aku pakai aksesoris ini. Kenapa? Karena aku dulu pernah sekolah di SDN Canda Empire. Oh. Aku sekolah di sini tuh Senin sampai Jumat jam 9 malam hanya di RTP Makin Cakep. Oh. Yeah. Maaf, ini aku ditelepon buat apa ya? Mereka mau tahu. Kan Om sebagai ngajar mereka, mereka tuh sulit enggak? Ngajar siapa? Ini terus ini. Oh, enggak. Karena kalau ini tuh cara sistem ngajarnya di aurin gitu. Jadi kita ngasih kesempatan untuk mereka karena mereka juga bertalenta. Oh, jadi ekspresikan lah gitu. Kita sehari 4 kali diajar. Iya. 4 kali. Ya. Oke, okay. Aku ini akan memperkenalkan aksesoris-aksesoris ya. Wis. Yang beli di mana, Om? Ini di Citayam. Citayam ya. Ini topi untuk khusus buat di hutan. Ya. Belinya? Ya. Ini belinya di Mangga 2 kalau enggak salah. Ya. Manis gak mangganya? Asem. Asem ya? Kok kenapa beli dua? Kalau ya, asem beli satu. Aku paksain lah. Karena kan hidup aku juga udah asem. Tapi... Nah gitu. Iya betul. Jalan. Iya. Ayo jalan. Ini emang efeknya ngantuk. Ya kamu ya. Ini kacamata bludru namanya. Bludru ya. Coba. Nah. Okay. Jalan. Bisa begini. Iya. Kayak gini ya? Efek dari ini. Efek dari ini. Coba kamu pakai ini. Bau jelantah. Oh boleh dong. Mas, boleh nggak ini apa ajarin gerakannya yang bagus, yang baik dan benar? Bisa nggak nggak nyuruh-nyuruh? Ini raja. Raja. Tapi aku sebelumnya memperkenalkan sarung ini. Oh iya. Ini okay. Sarung bukan sembarang sarung. Okay. Tapi apa tuh? Lihat aja nanti efeknya ya. Bisa goyang ya? Orang yang enggak bisa goyang lah pakai. Oh gitu ya. Coba. Kamu mau dekat gak? Aku mau lihat kamu dong. Ah, itu mah gampang. Jalan, oke. Okay. Nih, lihat nih. Kalau gue kan... Syukuran. Syukurin. Syukurin. Ayo. Bangga ya. aku berapa lama lagi ya? Apa?
Lihat dong, jalan lihat dong. Gak usah nih. Gak usah nih. Mejay. Selamat sama bro. Iya, bro. Ini tadi calon gue biasa mau ngadain Citayam Fashion Week gitu. Cuman kan kalau kesana jauh banget kan, jadi gue ngadain di sini. Oh, yang beda itu. Iya. Oh, aku pengen juga dong, jangan diajarin. Nah, ini ke dia langsung. Ayo. Coba makannya. Bisa sulap. Kalau ini flywalk ada nggak, Om? Flywalk. Flywalk? Iya, flywalk. Iya, ada. Mau coba dong, Om? Boleh. Flywalk apaan? Terbang. Oh, terbang. Iya, itu. Jalan terbang, jalan terbang. Kasih tahu. Mau terbang? Iya. Oh, itu ada ritual tersendiri. Oh, iya. Aku bisa menerbangkan dia tanpa aku harus ajarin. Oh, begitu ya. Aku dengan mentransfer ilmu ya melalui rekening dia akan terbang. Wah. Ya, lihat. Ayo. Coba. Kamu harus masukkan ini dulu. Dan ini aku kasih tahu ya. Kenapa? Ini tuh ada yang narik di belakang. Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Karena aku tuh orangnya jujur. Ya. Aku nggak suka bohong. Takut celaka. Loh, kamu nggak kasih tahu bapak di sini? Ini lagi basah. Oh iya. Biar bisa terbang. Ya. Oke. Oke. Caranya gampang. Aha. Jadi tangan di sini. Ada mantranya ya? Ada mantranya. Mantranya coba pak. Nah. Ya. Nyanyi dong. Kalau udah malam mentok ya. Iya. Oh, awas aku ingat Denny Chandra. Jadi kamu tinggal gini aja, set, tarik napas. Tahan selama 2 detik. Nah. Oh. Pakai tangan. Cukup. Oke. Ini buat kawan-kawan semuanya. Ya. Aku bisa nerbangkan, tapi aku nggak bisa nurunin. Ya. Dadah. Ya, mohon maaf ya. Hati-hati ya. Ya. Oke. Oke. Sangat valid sekali. Bahwasannya si Enjan itu bukan seorang raja. Kasih tahu yang raja itu sebenarnya siapa? Yang raja sebenarnya ini kue putu. Saya raja loh. Megi. Megi yang raja sebenarnya sih. Tahu dari mana kalau misalkan Enjan itu bukan raja? Aku raja, Siska. Ini tuh singgasanaku. Tapi enggak ada buktinya.
sementara. Kenapa bisa sementara? Kenapa kamu tuh, kenapa sih sama Anjan kamu iri ya sama Anjan? Bukan iri, Siska. Anjan tuh pengen dapetin hati kamu. Dan dia ngaku-ngaku sebagai raja biar kamu menerima cintanya. Betul. Jadi aku ditipu selama ini. Kamu gak percaya? Kamu gak percaya nih? Nih, ada Anjannya. Ada Anjannya, langsung kita tanya. Bogor sampai Tambun. Ya, terima kasih ya. Makanya tonton terus Dinasti Tambun Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RTV, makin cakep. Okay. Ada apa kok kalian rame-rame? Tanya aja teman-teman. Program beda, promonya beda. Apa? Selagi ada kesempatan. Yang penting kan tidak menyakiti siapapun. Iya. Anjan, aku mau tanya deh. Nih, tanya Manjan. Sebenarnya tuh itu ada apa sih? Sebentar. Kak, tadi Maggie bilang kalau misalkan dia itu raja sebenarnya. Tuh, kamu ngapain? Gimana dong, enggak. Om Jarwo? Enggak. Sebetulnya aku rajanya. Enggak. Jadi yang bener yang mana? Kenapa? Aja. Aku kamu. Itu bukan aja. Nanti. Interogasi. Apa? Interogasi. Anda boleh menjadi raja. Nah. Anda boleh jadi apapun. Tapi yang tidak boleh itu adalah berbohong sama siapapun. Karena kalau berbohong satu kali, akan menutupi dengan kebohongan lagi dan kebohongan Anda akan terus banyak. Itu bahaya untuk Anda. Nyampe. Anda tidak mengajarkan itu. Betul. Ya. Siapa orang tuanya? Hah? Siapa? Luar biasa orang tuanya. Si Sutisna. Oh iya. Ada ayah saya. Betul. Dia memang cukup hebat lah. Ayah. Anda lebih baik jujur aja. Siska, maaf sebetulnya aku selama ini itu bohong sama kamu. Karena aku udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang sama kamu. Aku tuh gak mau kamu pergi dan sama yang lain. Jangan dengerin dia. Jadi aku harus dengerin siapa, Om? Kamu harus dengerin aku. Oke. Karena aku tahu, dia pipis aja masih miring. Mau cinta-cintaan. Jangan balikin mahkota aku. Enggak. Kok bukan raja, Jan? Yang raja itu aku. Kamu sudah dikasih kesempatan untuk menjadi raja satu hari. Tapi kalau kamu terus-terusan akan mengambil kursi raja ini, kasihan nasib dia sebentar lagi mau nikah. Ini. Yaudah ini buat kamu. Iya. Bukan buat kamu, emang punya dia. Punya dia. Aku balikin. Kamu udah percaya kan sekarang? Biar kamu lebih percaya sepanggil ayahnya Enjan. Oh, panggil. Jadi, bagus, panggilkan ayahnya. Ayahnya Enjan. Biar makin percaya kamu, Putri. Oke. Okay. Ayah. Ayah, kemana aja? Ini ayah aku. Ini ayah aku. Oh, yang biasa di Ini Bukan Talk Show? Iya, dia yang jadi co-hostnya. Pengen lihat dong kekompakannya? Kita kebetulan udah lama nggak nge-host, jadi agak kaku. Riskan. Riskan. Jangan nggak percaya sama ini orang. Jadi ini bapak Anda. Ya, ini udah... Aku mau tanya, sebenarnya dia ini bukan raja. Kasih tahu sama pacarnya. Didik Anda punya anak seperti ini. Jangan diajarkan berbohong. Jan, ya. Ingat. Sekali berbohong. Tetap berbohong. Akan terjadi dua kali. Menutupi? Menutupi? Kebohongan. Kebohongan. Itu kata-kata saya tadi. Lu gak bisa mikir dikit gitu. Yang lain. Itu bapaknya Enjan. Lu bapaknya Enjan? Gua kan di sini Patih. Tadi lu ngomong begitu gak? Iya. Lu siapa? Patih di sini. Patih? Iya. Bapaknya dia kan? Iya. Bukan. Hahaha.
Ya udah, intinya Njan minta maaf. Njan tadi udah nyuruh-nyuruh kalian. Sebetulnya Njan tuh emang udah suka banget sama Putri. Tapi ide dari siapa? Anda kok tiba-tiba pengen menjadi raja memperlihatkan ya, kalau karena, Anda itu berkuasa? Karena dia keluarga Putri Kertas. Terus Njan tadi udah terlanjur ngomong kalau Njan itu yang punya kerajaan ini. Sebenarnya aku gak apa-apa sih. Yang penting Njan tuh udah jujur. Karena aku gak suka kalau sama cowok yang pura-pura. Menghargai kejujuran. Kamu tuh sebenarnya ngasih tata itu diasut siapa sih? Semua kekacauan ini saya diasut oleh Laksamana Jarwo. Ini. Mana Jarwo? Jangan mengalihkan. Anda. Berarti ini ide Anda semua ya? Ya. Kita disiksa sama dia berarti gara-gara dia. Ya. Masa ini dipanggil ibu-ibu? Ya. Ini kan bapak-bapak. Raja, ya. Laksamana tidak bisa dibiarkan. Ya. Supaya ada efek jepret. Jerah dong. Efek jerah. Hukum dia. Hukum. Hukum aja udah. Bagaimana kalau kita bikin dia terbang? Ya. Naik pesawat? Hah? Naik pesawat? Tidak. Memakai ilmu aku. Bapak belum pernah kan, Pak, diginiin orang. Perut melejit, ya. 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 Saya ngerasain, Pak. Dengan kekuatan mataharimu. Akan terbangkan dengan seketika. Biar naik begini. Sip. Ayo, coba turun. Hanya aku yang bisa menurunkan kamu. Turun! Naik! Jangan, tolong. Jangan, gue melejit. Mohon maaf ya. Oke, Njan, karena Njan sudah jujur, kita akui ya. Maksudnya kejujuran itu lebih baik daripada bohong. Terima kasih. Njan dan juga Tuan Putri, kalau mau melanjutkan hubungan silakan. Silakan untuk istirahat. Enggak usah banyak ngomong, langsung tutup tempat yang sudah disediakan. Silakan. Oke. Sudah hadir di sini. Ya. Tuan Raja, ya. Bagaimana kalau kita ngopi di depan? Ngopi. Mari ya. Hari ini, Raja yang terakhir. Oh. Yeay! Aduh, please dong, Aduh. Nah, masih. Ada telepon tuh. Oh, masih, kerendaan. Masih. Dia bukan raja. Itulah seandainya aku jadi raja. Bukan raja. Apa? Ya, Raja percaya, dia bersama. Percaya. Tidak hanya itu, Raja ada niat membaca buku ini. Ya. Dia akan menghibur dengan... Jan, please jangan lucu-lucu, ntar gue dibuang, lu main di sini. Saya minta ini, pas jalan.